Dan ini makanannya udah langsung ditaruh. Namanya kaumuk ya. Ini enak. Yang pernah makan di Betung juga kan? Nah, aku coba ya. Coba rasanya di Bangkok karena muslim di sini dia enggak pandai ngomong bahasa Melayu kan. Dia ngomong bahasa Thailand terus. Gimana nih? Ora, oke. Kalau di kampung kita ininya warna merah ya? Iya. Ini sagi, ada ino aku. Mana? Ayo, kamu bisa pilih. Bukai, kamu bisa. Oke, yuk. Gimana? Yuk, gimana? Enak. Enak ya? Hmm. Oke, guys. Jerajutnya sekarang ini pinggan yang kedua ya, guys. Tadi pinggan yang kesatu udah habis. Jadi ini pinggan yang kedua. Gak makan banyak, guys. Cuma hanya dua, Pak. Betul tak? Gak banyak, makanya. Cukup dua. Iya. Safrinya pagi ini makannya nasi sup. Ya. Sup ayam ya. Sup ayam. Sup ayam. Makau. Sama nasi putih. Dia di sini Bangkoknya. Enak tapi susah kedai makan ya. Ya. Cari-cari yang halal susah. Yang halal susah. Ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Teh apa itu? Oh, teh. Teh. Teh tarik. Tebing. 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 Ya. Ya, lagi makan kan ya, Pak? Makan ya, biar selera karena besok udah mau pulang ya. Iya, balik Indo. Wow. Udah mau berangkat ya. Bakal. Nanti insya Allah jalan-jalan lagi ya. Insya Allah kita balik lagi ke Thailand. Sungai Padi ya. Nah, oke. Oke ya, Pak. Makan ya. Ayo kita, ini jerai lagi makan-makan. Nanti kita tengok. Bang, Anissa. Ya, oke. Anissa punya nasi kuning ayam goreng. Amelia punya nasi kuning. Nasi kuning ayam rebus. Ah, Dada punyanya apa? Ayam goreng apa tuh? Oke. Ini apa? Udapnya Adik Syaida. Oke. Yang ibu punya apa nih, Bu? Nasi kuning ayam goreng juga. Iya. Macam di kampung ya makannya. Tapi samanya enggak sama ya? Enggak sama. Kalo ini sama seafood. Iya, kalau kita di kampung ini sama seafood ya. Seafood. Nah, sini. Yang biasa dia bagi apa? Samal kuning. Samal merah ya kayaknya. Ada kuah sup. Dan mak saudaranya makan nasi sama juga sama ibu nasi. Nasi kuning ayam goreng ya. Enak malung, enak. Sedap. Boleh lah deh. Boleh ya? Boleh. Ya, oke. Oke, ini ayahnya makan apa, Pak? Nasi kuning, nasi kombok enggak? Nasi kombok. Nasi kuning ayam goreng juga. Ya. Ya, udah habis ya, mau lagi? Udah kenyang. Neneknya apa tuh? Nasi kari. Oh, neneknya kari ayam. Ma apa? Nasi pape. Oh, pape. Oh, ini pape. Neneknya nasi kari ya, Mek? Gimana, Mek, di sini? Boleh. Mek. Boleh rasanya. Oke. Oke, enak enggak? Pada mojito. Sama. Oh, sama nenek ngomongnya. Ini suasana dalam kedai di kota Bangkok ya. Wah, kedai karenanya dia susah kalau kedai yang ada halal yang Islam punya. Kayak aneh. Ini pun kita cari-cari pusing-pusing dari pagi. Dari jam 9 baru jumpa. Jadi sekarang ini lagi makan-makan ya. Oke. Okay.